Swastiastu. Pemirsa, selamat berjumpa dalam acara perbincangan kita, dan sekarang saya berada di Museum Antonio Blanco. Luar biasa ini di Campuan Ubud. Kita berkesempatan hadir di tempat kerjanya sendiri. Bahkan kita ingin tahu sesungguhnya bagaimana almarhum Antonio Blanco mempromosikan Ubud melalui lukisan, dan kemudian diteruskan oleh anak-anak beliau yang sekarang ada di tempat kita adalah Pak Mario Blanco. Om Swastiastu, Pak Mario. Swastiastu, Pak. Ya, gimana kabar? Sehat? Cik, sehat-sehat. Oke. Nah, saya luar biasa ini hari ini bisa duduk di sini dengan Pak Mario Blanco berkaitan dengan apa keberadaan lukisan Antonio Blanco. Mungkin sebelum kita bicara tentang lukisan-lukisan ini, kita bisa ceritakan sedikit bagaimana ceritanya bisa Antonio Blanco bisa menetap, kemudian bisa menjadi ikon lukisan Ubud seperti ini. Iya, jadi pemirsa, terima kasih atas kesempatannya. Almarhum Antonio Blanco sebenarnya awalnya warga negara Amerika yang lahir di Filipina tahun 1911. Lalu dari sana ada yang namanya pemilik film Ten Fox Centuries Movie for Asia. Nah, melihat Antonio Blanco lagi sedang melukis di sana, di Filipina, akhirnya disponsorilah Antonio Blanco menuju ke Amerika untuk sekolah seni rupa di sana. Nah, sampai di sana beliau melukis, banyak mendapatkan penghargaan di sana. Beliau tidak berkeinginan untuk tinggal di sana, menetap di sana, karena beliau mempunyai visi. Suatu saat nanti, beliau akan tinggal di suatu tempat yang beliau tidak tahu di mana tempatnya. Nah, karena beliau ini sebenarnya ada sixth sense-nya, bisa melihat dari alamnya itu. Jadi alam ini sudah dilihat dari zaman beliau umur 6-7 tahun. Akhirnya di sana beliau berpindah lagi, pergi ke tempat yang lain, keliling-keliling dunia. Akhirnya beliau pergi ke Bali karena buku Kabarubias. Buku Kabarubias ini adalah buku yang menceritakan tentang Bali adalah perlu sorga. Itulah yang sebenarnya menggaiden Antonio Blanco untuk datang ke Bali. Setelah beliau sampai di Bali, prosesnya panjang ya, seperti film zaman dulu udah pernah dibuat, tapi singkat cerita, akhirnya Antonio Blanco turunlah di Singaraja melalui kapal laut. Sampai di Singaraja, ayah saya mengatakan, karena memang Singaraja saat itu kota yang mungkin sedikit kotor karena zaman dulu ada kuda dan lain sebagainya, tidak bersih, kurang bersih ya, tidak seperti sekarang. Akhirnya Antonio Blanco mengatakan, oh saya tidak akan mau tinggal di tempat ini karena saya mencari Bali yang seperti yang di hayalan beliau dan yang di buku itu yang diceritakan oleh Kabarubias. Akhirnya adalah wakil gubernur saat itu lagi sedang melintas. Akhirnya beliau berbicara, akhirnya, oh kalau kamu ingin ke tempat itu, tidak di sini tempatnya, ikut saya sambil pergi ke Denpasar, pulang ke Denpasar. Akhirnya diantarlah ke Puri Ubud. Nah, sampai di Puri Ubud ternyata Raja Ubud saat itu berkeinginan untuk mempromosikan Ubud ke dunia internasional, bahkan Bali. Antonio Blanco saat itu mempunyai kelebihan banyak. Dia bisa main film, dia seorang aktor, dia bisa melawak, dia bisa melucu, pintar melukis dan lain sebagainya. Nah, akhirnya satu ketika sang raja membutuhkan seseorang untuk mempromosikan ke dunia internasional. Nah, seperti misalnya yang sudah lalu Walter Spies, Bonnet, Antonio Blanco. Nah, inilah digunakan untuk mempromosikan Ubud melalui seni lukisnya. Di zaman itu, Antonio Blanco tempatnya itu yang bisa dikunjungi satu-satunya Puri Ubud, Puri Langon, dan Museum Blanco. Saat itu memang belum ada tempat pariwisata. Akhirnya suatu ketika setelah Antonio Blanco punya anak satu, Cempaka Blanco, akhirnya Antonio Blanco mempunyai kesempatan. Tanah ini diberikan oleh Raja Ubud dengan syarat Antonio Blanco harus mempromosikan Ubud dan Bali ke dunia internasional. Nah, setelah beliau membangun rumah, akhirnya rumah selesai, beliau mengatakan saya akan pergi ke
Amerika, ke Eropa untuk mempromosikan Ubud dan Bali. Kita ingat bahwa Antonio Blanco di zaman dulu pernah main film di Hollywood. Teman-teman dia kunjungi, dia datangi, dia berpameran di sana beserta Nironi Blanco, istri beliau. Nironi Blanco saat itu dipromosikan sebagai penari Bali yang diajar oleh Maria Tabanan. Nah, disitulah Antonio Blanco dan Nironi Blanco berkolaborasi untuk mempromosikan Bali ke dunia internasional. Sekembalinya dari Amerika, akhirnya saya lahir. Sekembalinya dari Amerika, akhirnya mereka-mereka ini didatangkan, ditemui pertamanya di Hollywood, orang-orang Hollywood diundang untuk datang ke sini. Nah, cara mempromosikan orang zaman dulu itu seperti itu. Di zaman sekarang, seperti hari ini kita live, sekarang juga bisa sampai disebarkan ke keliling dunia. Namun, Ubud saat itu dipromosikan dari mulut ke mulut, sehingga bisa seperti sekarang ini. Ya. Jadi cukup perjuangannya heroik ya terkait dengan Ubud. Nah, kala itu mungkin beliau almarhum pernah cerita nggak bahwa sesungguhnya apa yang menjadi kelebihan Bali khususnya Ubud sehingga beliau sangat komit harus mempromosikan Ubud seperti itu. Jadi begini, banyak hal ya. Pertama, ayah saya sudah pernah melihat tempat yang akan beliau tuju. Bali adalah pulau sorga. Itulah yang akan beliau tuju. Akhirnya beliau sudah sampai di Bali. Yang kedua, Raja Ubud yang sangat gencar dan getol ingin mempromosikan Ubud. Bahkan satu turis pun datang, beliau jemput sampai ke Denpasar. Inilah yang menyebabkan Ubud ini bisa berkembang. Dan Ubud ini tidak saja terkenal dengan lukisan tradisionalnya, tapi Ubud ini karena sang raja di saat itu mengizinkan masyarakatnya untuk berkolaborasi. Berkolaborasi, setiap ada pelukis baru, ilmu baru datang, dicampur dan lain sebagainya, sehingga karya-karya pelukis yang sekarang ini sangat dinamis dibandingkan dengan karya-karya lukis yang lain. Kemudian kalau kita bicara Ubud kan banyak juga pelukis-pelukis dunia yang datang selain Antonio. Ada nggak khas dari Antonio sendiri ketika mengangkat Ubud ini? Iya, memang dalam seni lukis itu kita harus mempunyai ciri khas. Ciri khasnya itu antara lain Antonio Blanco melukis wanita, spesialisasinya wanita karena Antonio Blanco lahir 11 bulan dalam kandungan yang tidak normal. Ya, kalau di Bali dibilang bling kebu itu, hamil kebu. Nah, karena Antonio Blanco menyulitkan atau menyusahkan seorang wanita, akhirnya beliau harus memberi penghargaan. Ucapan terima kasih kepada sang wanita sehingga Antonio Blanco selalu terinspirasi dari wanita untuk dijadikan objek lukisannya. Dan objek-objek ini biasanya adalah seni tari, orang sedang berjalan, orang sedang tidur dan lain sebagainya. Dan suatu kebetulan di zaman tahun itu Antonio Blanco melukis orang-orang yang memang tidak pakai baju. Kenapa tidak pakai baju? Karena memang zaman itu. Memang zaman itu memang zaman belum begitu. Pakai busana ya. Iya. Baik, kita hentikan dulu sejenak Pak Mario. Dan pemirsa, kami akan kembali nanti setelah pariwara berikut ini. Labaik Allahumma labaik, labaik ala syarikala kalabaik, kabar haji, program yang menyajikan liputan pelaksanaan ibadah haji. Bisnis di Arab Saudi mengalami peningkatan seiring pelaksanaan ibadah haji. Salah satu kesan yang paling mendalam adalah saat jemaah wukuf di Padang Arafah. Kabar haji, TV One memang beda. Dari pusat berita. Menyingkap tabir di TV One memang beda. Tetap tenang dan menjaga persatuan.
adalah bom bunuh diri. Dan yang kedua hanya beda 5 menit. Sebelumnya pihak keluarga sudah melakukan berbagai upaya. Kabar pagi. Gelanggang dari berbagai belahan dunia selalu melahirkan cerita suka dan duka. Semua ada di sini. Kabar Arena pagi di TV One. Selamat pagi pemirsa, saya Tisa Noveni akan bersama Anda selama 30 menit ke depan dalam kabar pasar. Berbagai aktivitas ekonomi yang terjadi diulas dan dibahas di sini. Dan menjadi barometer untuk setiap pelaku usaha. Kabar pasar di TV One. Memang beda. Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump melakukan pertemuan membahas berbagai ancaman dari Korea Utara, yaitu melakukan uji coba rudal antar benua. Ribuan warga Muslim kembali mendatangi Masjid Al-Aqsa di Yerusalem untuk melakukan ibadah setelah polisi Israel menghentikan aksi blokade Masjid Al-Aqsa. Buka mata, lihat dunia. Kabar dunia di TV One. Memang beda. Pada malam ini, saksikan live streaming dan highlights Gojek Traveloka, Liga 1 dan Liga 2 di TV One Connect. Tonton terus dimanapun dan kapanpun. Saksikan live streaming dan highlights One Pride MMA di TV One Connect. Tonton terus dimanapun dan kapanpun. Tanpa rekayasa, bersandar fakta, menggali inti berita, mencari solusi. Nantikan program baru saya di TV One. Pemirsa, masih dalam acara perbincangan kita bersama Mario Blanco dan kita berada di Museum Renaissance Blanco. Dan temanya adalah terkait dengan promosi Ubud melalui lukisan. Tadi sudah diceritakan oleh Pak Mario bagaimana kecintaan almarhum Antonio Blanco sehingga menetap di Ubud melalui promosi-promosi lukisannya juga. Dan luar biasa sampai sekarang memang Ubud terkenal dengan ikonnya, salah satunya adalah Antonio Blanco. Saya kembali ke Pak Mario. Nah sekarang beliau sudah almarhum, kemudian ini peninggalannya cukup banyak sekali lukisan-lukisannya dan sekarang banyak sekali orang berkunjung ke sini untuk melihat kemudian belajar juga. Apa yang dilakukan oleh generasi Blanco sekarang ini sehingga karya-karya Blanco ini tetap bisa dilestarikan oleh masyarakat kita? Iya, karena setelah beliau berpulang, saat itu memang saya blackout. Saya memang sebetulnya disiapkan untuk menjadi pengganti dari beliau. Namun pada kenyataannya beliau berpulang. Akhirnya saya belajar sendiri bagaimana caranya untuk mengelola museum. Saat itu belum jadi museum, Pak. Waktu itu umur berapa, maaf Pak Mario? Umur sekarang 56 dikurangi 19 tahun. Jadi kami tidak tahu setelah beliau berpulang. Namun beliau berpesan, jadikan museum ini sebagai sumber inspirasi. Karena Antonio Blanco ingin membuat museum, ingin menganugerahkan museum kepada masyarakat Bali, khususnya dunia yang mencintai seni. Sehingga membangunlah beliau museum ini, baru gedungnya aja, baru konstruksi. Kami dan keluarga, khususnya saya yang menyelesaikan museumnya seperti apa yang dicita-citakan beliau. Jadikanlah museum ini sebagai sumber inspirasi. Jadi anak-anak muda yang datang akan mendapatkan inspirasi. Karena saya sendiri sebagai pelukis, saya tidak diajar melukis. Karena Antonio Blanco bukan guru yang baik.
Ya, sehingga jadikanlah karya-karya yang dipajang di sini untuk menjadikan guru. Berarti kalau orang yang berkunjung ke sini, misalnya seorang perupa muda, ya, apa yang bisa dipelajari? Hanya melihat-lihat saja atau ada nggak guidance seperti itu? Jelas. Bapak kalau datang ke Museum Blanco, mulai dari bagaimana Antonio Blanco mendesain museumnya itu sendiri. Pada umumnya, museum yang ada di Bali, itu bentuknya ya seperti itu, bangunan Bali. Karena Antonio Blanco ini bukan orang Bali, dan beliau mencintai Bali, karena beliau tidak harus menjadi orang Bali, sehingga museumnya itu fisiknya seperti ini, European style dan West dan East gitu. Barat dan Timur dipadukan, arsitekturnya menjadi satu. Nah, sehingga menjadi monumen dari kehidupan Antonio Blanco. Ya, ya. Jadi begitu Bapak melihat museumnya, Bapak sudah tahu ini Museum Blanco. Nah, itu yang harusnya dilakukan, monumen dari sebuah kehidupan sang maestro gitu. Nah, ketika Pak Mario sebagai generasi berikutnya tentu harus menjelaskan bagaimana cerita, kemudian bagaimana lukisan-lukisan yang ada di sini, apa yang dilakukan pertama kali ya? Karena kadang-kadang kan mungkin antara orang tua dengan anak mungkin tidak sama ya, dari sisi apa namanya penyerapannya. Bagaimana menjelaskan, meyakinkan masyarakat seperti itu? Saya mengalir bagaikan air, Pak. Ya. Begitu Antonio Blanco meninggal, saya itu blackout. Saya nggak tahu saya harus melakukan apa. Ya. Apa yang harus saya lakukan, sedangkan museum belum menjadi museum. Ini tugas saya sebagai generasi penerus. Saya sebagai seniman menyelesaikan sisa hidup saya, dan saya juga menyelesaikan apa yang belum terselesaikan oleh ayah saya. Sehingga museum ini begitu selesai, akhirnya kita menjadikan museum ini sebagai sumber inspirasi seperti apa yang dikatakan almarhum ayah saya. Namun 8 bulan sebelum ayah saya meninggal, beliau sangat membutuhkan saya. Beliau selalu ada di sebelah saya. Saya selalu ada di sebelah beliau. Sehingga di sanalah kita bertukar ilmu secara tidak langsung. Iya, ya. Artinya transfer pengalaman ilmu seperti itu ya. Betul. Nah, kalau apa yang bisa ditangkap dari Antonio Blanco selaku anak Bapak, selaku seniman juga sekarang, apa yang bisa ditangkap? Yang saya tangkap dari almarhum ini orang yang sangat luar biasa. Orang yang mampu menciptakan karya seni yang tinggi. Antonio Blanco ini mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa, karena beliau ini tidak gampang untuk diatur. Misalnya ada kolektor datang, Pak Blanco, saya suka lukisannya yang begini, begini, begini. Dia nggak akan mau. Artinya tidak mau menjual ya? Dia tidak akan mau disuruh melukis seperti itu, karena iya, karyanya akan dibeli gitu. Jadi tidak bisa diiming-imingi dengan uang. Jadi sesuai dengan moodnya. Asli apa ada pada dirinya. Begitu juga museum. Museum ini dibuat. Arsitektur, kita nggak mencari arsitek yang sudah senior. Kita mencari yang arsitek yang belum tamat. Agar apa yang ada di benaknya bisa diwujudkan secara nyata gitu. Ya, ya, ya. Jadi Antonio Blanco ini tidak ingin mengajarkan orang cara dia melukis. Agar tidak menjadi penjiplakan, penjiplakan, dan penjiplakan. Kenapa begitu? Karena dalam seni lukis yang tinggi, karya seni yang tinggi itu membutuhkan keoriginalitasan. Originalnya sangat penting. Apa yang menjadi intisari dari Antonio Blanco? Kenapa orang dari Eropa, dari luar negeri, datang dari Asia, dari Indonesia, datang ke Museum Blanco? Kenapa? Karena keunikannya. Tidak ada duanya. Yeah. Jadi Antonio Blanco betul-betul asli apa adanya. Ya. Nah, kemudian total berapa lukisan yang ada dan dominasinya apa? Lukisan jenis apa yang banyak? Jadi yang ditinggalkan oleh almarhum 150 karya kertas dan sekitar 150 oil. Ini yang ditinggalkan di Blanco Museum. Sehingga saya, tugas saya sebagai generasi penerus, saya meneruskan ini. Jadi saya pun tidak diajar melukis, saya belajar sendiri. Dan saya kuliah, kebetulan juga kuliah itu juga saya hanyut di sana. Ya, kalau lukisan Antonio Blanco kan orang mungkin sudah mengenal ya. Ada nggak kira-kira orang yang mencoba menawar, membeli, mungkin untuk dikoleksi di tempatnya, mungkin di luar negeri? Bagaimana sikap dari keluarga Blanco sendiri?
kita memang berniat untuk tidak menjual karya Antonio Blanco. Jadi selama hidup beliau memang beliau juga tidak terlalu banyak menjual lukisannya karena ingin membuat museum untuk bangsa dan negara kita. Antonio Blanco membuat namanya litografi, reproduksi. Nah, di Indonesia Antonio Blanco pertama kali membuat buku, juga Antonio Blanco pertama kali membuat film dengan riwayat hidupnya, juga Antonio Blanco pertama kali. Jadi dengan kita membuat reproduksi dengan limited edition dengan tinta basah, akhirnya originalnya tidak hilang, tapi kita bisa menjual untuk menghidupi museum. Artinya orang lain juga bisa menjadi memiliki ya, ya. Walaupun memang tidak aslinya yang ada. Betul. Baik, Pak Mario, kita hentikan dulu sejenak, dan pemirsa, kami akan kembali nanti setelah pariwara berikut ini. One Pride MMA Online Talent Scouting. Untuk mengakomodir minat yang semakin tinggi, kini kami mencari petarung berbakat melalui registrasi online. Cukup dengan membuat video latihan fisik dan teknik yang dikuasai. Kemudian upload video tersebut ke akun pribadi YouTube. Info selengkapnya, kunjungi website onepride.net. Kesalahan itu tidak akan bisa menjadi kebenaran dengan propaganda apapun juga. Sebaliknya, kebenaran tidak pula bisa ditutupi walaupun tidak ada yang melihat. Mahatma Gandhi. Ketika pemerintah takut kepada rakyatnya, maka akan lahir kebebasan. Tapi ketika rakyatnya takut kepada pemerintahnya, maka akan lahir tirani. Thomas Jefferson. Dari gegap gempita sepak bola tanah air, lahir berbagai berita dari dalam dan luar lapangan. Saksikan Arena Sepak Bola Indonesia setiap hari Sabtu dan Minggu jam 12:30 siang hanya di TV One. Kami akan melakukan banding. Untuk jaksa. Kabar petang. Kalau secara regulasi ini menyalahi aturan loh, Bu. Kan ini sebetulnya tujuannya baik. Maka saya memperkirakan kemungkinan besar badannya masuk ke daratan. Nah, kalau melihat seperti ini, apa yang harus diwaspadai oleh warga Bandung dan juga oleh kita semua? Cukup besar ya, Fia? Iya. Luar biasa keracunan sekaligus bersamaan ini karena mengkonsumsi? Ini kita masuk ke topik utama kita pagi ini, Indi. Memaknai gaya bahasa Presiden Joko Widodo. Bukan kekerasan berupa fisik pastinya. Selamat pagi di Apa Kabar Indonesia. Telusur. Menyingkap yang tertutup. Menelusuri setiap tanda kejahatan. Telusur. Menyingkap yang tertutup. Menelusuri setiap tanda kejahatan. Banyak. Paling semua kita minimal sebenarnya 100 menit. Khusus untuk Anda. Telusur. Di TV One. Memang beda. Road to Glory. Melanjutkan kesuksesan dua musim sebelumnya. Semakin banyak petarung hebat. Semakin banyak laga sengit. One Pride MMA Season 3 di TV One. Pemirsa, masih dalam acara perbincangan kita bersama Mario Blanco. Tadi sudah diceritakan banyak sekali karya-karya Mario Blanco yang ada di museum ini, dan luar biasa memang memberikan inspirasi bagi pengunjung yang hadir di sini karena memang banyak yang bisa didalami, diselami. Namun demikian, Mario Blanco selaku anaknya ternyata memang
tidak pernah diajarkan untuk melukis, tapi beliau ternyata memiliki darahnya dan sampai sekarang juga melukis seperti ayahnya. Kita tanya dulu Pak Mario. Nah, ini Pak Mario. Yeah. Pak Mario katanya tadi tidak bisa melukis atau tidak diajarkan. Tapi ini banyak juga karya-karya Pak Mario. Mungkin apa namanya hampir sama dengan Pak Antonio. Bisa diceritakan bagaimana awalnya ini? Ya, jadi begini, papa saya kan mengatakan dia tidak mengajar karena bukan guru. Yeah. Sehingga jadikan museum ini sebagai sumber inspirasi. Ada yang mengatakan itu tidak baik. Punya ilmu kok tidak ditularkan kepada anaknya. Hmm. Tapi satu sisi, di posisi saya yang sekarang ini, saya justru bersyukur saya tidak diajarkan melukis. Mungkin kalau saya diajarkan melukis, saya akan menjadi Antonio Blanco. Sama berarti ya? Iya, saya melukis wanita mungkin dalam figur seperti itu. Tapi kenyataan saya belajar sendiri, akhirnya saya menemukan diri saya sendiri. Karena Antonio Blanco mengatakan, kalau kamu ingin belajar, belajarlah pada guru. Setelah kamu tahu teknik, kamu harus keluar di sana. Karena kamu harus menjadi dirimu sendiri. Hmm. Nah, sehingga sekarang saya, karya-karya saya itu impresionis. Dan karya ayah saya adalah ekspresionis romantik. Karya-karya saya itu still life. Jadi alat-alat suci atau alat-alat yang digunakan sembahyang oleh pada umumnya orang-orang manusia yang ada di dunia ini. Ya, ketika dulu Antonio Blanco almarhum kan datang ke Bali untuk membuat lukisan untuk membantu mempromosikan Ubud kan. Ya. Nah sekarang misi yang sama apakah Pak Mario lakukan juga? Nah saya punya komitmen. Apa yang dikomitkan oleh ayah saya kepada Maharaja dulu karena tanah ini bisa didapatkan oleh ayah saya, sehingga saya meneruskan. Saya beserta putra-putra beliau, Raja Ubud, dan Ubud lingkungan sendiri, kita berpacu untuk memajukan pariwisata Ubud dengan cara saya misalnya sebagai pelukis, saya berpameran di Australia, di Amerika, di Eropa. Saya juga seorang fotografer, hasil-hasil foto ini khususnya budaya Bali, dan beberapa saya masukkan budaya Jawa, Mentawai dan lain sebagainya, Jaya Irian Jaya dan lain sebagainya, ini kita kemas untuk kita promosikan ke dunia internasional. Itu karena tanpa kita mempromosikan, mereka tidak akan tahu. Justru karena itulah dengan adanya sosial media yang sekarang, di museum ini sekarang, kita bisa, kita sering berkolaborasi. Di sini ada program namanya Dua Seni Satu Lokasi. Jadi seni fotografi dan seni lukis kita gabung jadi satu. Dan tidak lama kemarin kita ada acara mentor 6 negara yang datang ke sini, fotografer. Karena ini lagi booming fotografi. Kita workshop di sini. Kita berkolaborasi di sini. Tujuannya untuk apa? Agar mereka mengupload dan menghashtagkan Museum Blanco Bali, Museum Blanco Bali, Museum Blanco Bali. Sehingga setiap sekali klik mereka sudah bisa ditonton oleh sekian banyak orang. Beda Ubud yang dulu dengan yang sekarang. Kalau pandangan Pak Mario seperti apa? Terutama mungkin dari sisi seniman. Karena banyak juga seniman-seniman lain yang datang ke Ubud mencari inspirasi, kemudian juga menelurkan beberapa karya-karya. Menurut Pak Mario seperti apa kondisi sekarang? Ya, sekarang ini semuanya sudah berubah, Pak. Di zaman dulu, kalau kita melukis, misalnya saya melukis gaya abstrak, itu tidak nyambung dengan diri kita, diri saya. Apalagi saya sebagai orang Bali, itu karya itu harus ada Balinya. Sehingga bisa diterima oleh dunia internasional. Nah, sekarang ini ada seni lukis namanya kontemporer. Inilah sebenarnya yang membuat seni lukis zaman sekarang itu tidak mencerminkan siapa kita, di mana kita. Nah ini sangat disayangkan, tapi saya masih berharap kepada seniman-seniman muda kita, bagaimana caranya kita selalu mengangkat nama Bali atau budaya Bali ke dunia internasional. Kayak saya jadi fotografer ditawarin untuk jadi ikut dalam satu TV dan lain sebagainya. Saya bilang oke, tapi dalam kapasitas budaya. Karena budaya ini, budaya Bali ini tidak boleh hilang. Iya. Mungkin ada beberapa yang sudah sirna, tapi udah ada dalam kamera saya, udah ada dalam CD dan lain sebagainya, tinggal kita publish. Dan tidak lama lagi, saya sudah sekitar 16 tahun motret,
karya-karya ini akan saya abadikan di dalam museum, jadi bagian dari kekayaan museum kita. Jadi selain lukisan, sesungguhnya fotografi juga menjadi bagian promosi ya, komitmen karena memang keterampilan Pak Mario. Kalau kita bicara keluarga Mario atau mungkin Antonio Blanco, semuanya nggak menjadi seniman atau pelukis ya? Dulu kakak saya yang pertama pemain film ya, semua orang tahu di zaman itu. Main film, terus penari, terus saya sebagai pelukis, terus adik saya juga bisa menari. Anak saya, Antonio Blanco, sekarang sudah merambah ke dunia film. Dan anak saya yang nomor satu, Felicia, dia menjadi makeup artist di Singapura dan tidak lama lagi akan kembali ke Bali. Kita akan publish dia untuk bisa menjadi sesuatu di sini. Begitu juga anak saya Fortunia yang lagi membackup museum. Dan jadi juga intinya semua terjun ke sini ya? Ada juga cucunya yang satu sudah menjadi arsitek. Museum ini kita ingin museum ini lebih kaya lagi. Ya sekarang ini kan ada bendera Antonio Blanco, ada bendera Mario Blanco. Nah, yang nantinya nanti hasil karyanya siapa? Sebenarnya semua cucunya ini bisa melukis. Dari 10 cucunya, 8 bisa melukis. Iya, luar biasa. Dengan melukis dengan baik. Nah, mereka inilah yang akan nantinya mengisi kekayaan tambahan dari Museum Blanco itu sendiri. Kemudian bagaimana dengan keterikatan atau mungkin perhatian dengan Puri Ubud yang sampai sekarang mungkin masih berlangsung dengan baik, karena ini kan sejarahnya tidak bisa juga dilepaskan dari kerajaan dulu. Bagaimana sinergitas dengan mereka sekarang? Kita dengan putra-putra beliau tidak ada masalah. Kita hubungannya selalu dekat dan erat, bahkan kita saling take and give. Yang saya ucapkan terima kasih sekali saat ayah saya meninggal. Ayah saya di Aben, layaknya seperti seorang raja, jadi ada turunan dari Puri, ada lembu dan lain sebagainya yang tidak bisa kami bayar sebetulnya. Putra-putra beliau termasuk wakil gubernur sekarang itu Cok Ace, Cok D, Cok Rake, terus Cok Ibah itu naik ke badai saya, Pak, ke mayatnya papa. Itu kan tidak bisa kita bayar. Ya, artinya penghargaan terhadap keluarga almarhum luar biasa ya. Betul. Baik, kita nantikan dulu sejenak Pak Mario dan pemirsa, kami akan kembali nanti setelah pariwara berikut ini. Rekonsiliasinya dimulai hari ini, jam ini. Tentang bagaimana program-program yang sudah direncanakan itu bisa masuk dalam anggaran Gabar disiapkan pagi. Oleh bagaikan dua sisi mata uang, kami hadirkan informasi untuk Anda. Saksikan saya di eTalkshow. Labaik Allahumma labaik, labaikala syarikalaka labaik. Kabar Haji, program yang menyajikan liputan pelaksanaan ibadah haji. Bisnis di Arab Saudi mengalami peningkatan seiring pelaksanaan ibadah haji. Salah satu kesan yang paling mendalam adalah saat jemaah wukuf di Padang Arafah. Kabar Haji TV One memang beda. Dari pusat berita. Menyingkap tabir di TV One memang beda. Tetap tenang dan menjaga persatuan adalah bom bunuh diri. Dan yang kedua hanya beda 5 menit.
Sebelumnya pihak keluarga sudah melakukan berbagai upaya. Kabar pagi. Gelanggang dari berbagai belahan dunia selalu melahirkan cerita suka dan duka. Semua ada di sini. Kabar Arena pagi di TV One. Selamat pagi pemirsa, saya Tisano Feni akan bersama Anda selama 30 menit ke depan dalam kabar pasar. Berbagai aktivitas ekonomi yang terjadi diulas dan dibahas di sini. Dan menjadi barometer untuk setiap pelaku usaha. Kabar pasar di TV One. Memang beda. Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump melakukan pertemuan membahas berbagai ancaman dari Korea Utara, yaitu melakukan uji coba rudal antar benua. Ribuan warga Muslim kembali mendatangi Masjid Al-Aqsa di Yerusalem untuk melakukan ibadah setelah polisi Israel menghentikan aksi blokade Masjid Al-Aqsa. Buka mata, lihat dunia. Kabar dunia di TV One. Memang beda. Pemirsa, masih dalam acara perbincangan kita berkaitan dengan keberadaan Museum Antonio Blanco yang ada di Campuan Ubud. Bagaimana promosi Ubud lewat lukisan? Tadi sudah Pak Mario mengatakan sebagai pewarisnya adalah selalu konsisten untuk bagaimana mengembangkan budaya yang khusus ada di Ubud. Namun demikian tentu kita juga perlu bertanya kepada sejumlah pengunjung atau mungkin kepada masyarakat berkaitan dengan keberadaan Antonio Blanco Museum yang ada di Campuan ini. Berikut komentar mereka. Saya Keke dari Jakarta. Setelah lihat-lihat galeri di sini, keren sekali, super keren, dan baru pertama kali saya kesini. Ternyata sesuatu yang eksotis itu tidak selalu erotis. Di sini kita bisa lihat nilai-nilainya. Mr. Blanco tuh memang juara sekali ya kalau untuk menimbulkan sisi nilai eksotis tanpa harus erotis itu tadi. Nama saya Ningsih. Saya dan teman-teman dari Jakarta. Saat ini kami berada di Museum Antonio Blanco di Ubud. Kesan-kesan saya, galeri ini bagus banget untuk kita mengenal lebih dalam tentang seorang pelukis Indonesia yang terkenal. Itu saja. Terima kasih. Oke, selamat pagi. I'm here in Blanco Museum because Blanco is well known in the Philippines because he was born in the Philippines. So when we went here in Ubud, we look for the Blanco Museum, and we are so amazed with the paintings and the beautiful frames. And this is a very, very unique experience and a marvelous one. We love the artistic creativity here, and we love the Blanco Museum. So it's really, when in Ubud is the center of art and culture, this is the place to go to enjoy art in its serious sense. So, thank you. Terima kasih. Good afternoon. I'm Betsy from Bacolod City, Negros Occidental. I'm from the Philippines. I particularly chose the Blanco Museum as one of the destinations to visit in Ubud because, of course, being from the Philippines, the artist Antonio Blanco is also Philippine-born. So it actually piqued my interest to see a museum where, of all places, has been put up in Bali. I am particularly impressed with the collection here, and I consider this really a rare opportunity to get to know an artist who was
actually unknown to me back home. And I congratulate the son for following his father's footsteps. And today I have been lucky enough to catch him here. Thank you to Mr. Mario Blanco for accommodating our request for a picture together. And it has been a pleasure to be guided around by him. And congratulations to Blanco Museum. Nah, pemirsa, tadi sudah kita dengarkan beberapa komentar dari beberapa orang, dan saya lanjut mungkin kepada Pak Mario. Tadi luar biasa komentar dari pengunjung dan juga beberapa orang terkait dengan keberadaan Museum Antonio Blanco. Sebetulnya kita kan bicara soal masa kini dan masa depan. Ada nggak inovasi-inovasi baru yang akan dilakukan terus oleh Museum Blanco ini sehingga kita bisa bicara masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang? Ya, sebenarnya kita kalau berbicara dengan inovasi-inovasi, sebenarnya banyak sekali inovasi yang sudah kita lakukan dan sudah berhasil. Antara lain, museum-museum ini tidak saja sebagai tempat untuk melihat lukisan, tapi sekarang sudah menjadi tempat pembelajaran, menjadi salah satu institusi seni. Jadi pada para anak-anak sekolah pada datang ke sini dan lain sebagainya. Di sini kita juga bisa pre-wedding dan lain sebagainya. Itu spot-spot kita ini sangat luar biasa sekali. Fotografer-fotografer kelas dunia memotret di sini. Nah, untuk sesuatu yang bisa kita buat yang baru, yang belum kita pernah capai, antara lain mungkin penginapan yang kita belum ada. Jadi karena mereka itu masih ingin bagaimana sih tinggal di keluarga Blanco. Yeah. Nah, ini yang perlu nih. Untuk mendukung. Berarti mereka tidak hanya sekedar melihat lukisan, tapi sebetulnya bagaimana suasana kekeluargaan, tinggal di sini, ya, nuansanya. Juga Jalak Bali kita sudah 300 ekor dari 3 pasang. Oh iya, iya. Nah, ini sangat luar biasa sekali. Oh iya, saya dengar memang Pak Mario mengembangbiakan ya Jalak Bali seperti itu ya. Kita tidak saja sebagai museum, tapi kita sebagai konservator. Karena memang itu hobi saya dari kecil untuk memelihara burung dan lain sebagainya. Kenapa memilih Jalak Bali ini? Karena Jalak Bali adalah ikon kita dan itu sudah punah. Sudah pernah sampai 99%. Untung ada yang dari Belgia, terus berhasil dibawa ke Jepang, dari Jepang dibawa ke Bali, terus akhirnya kita bisa ternakkan kembali. Kalau enggak, udah punah, Pak. Baik, kita hentikan dulu sejenak, Pak Mario dan pemirsa. Kami akan kembali nanti setelah pariwara berikut ini. Kamalu ma'rifatihi mahabbatuhu. Sempurnanya mengenal Allah adalah mencintai Allah. Damai Indonesiaku. TV One memang beda. Kamalu ma'rifatihi mahabbatuhu. Sempurnanya mengenal Allah adalah mencintai Allah. Mengkhianati amanah yang diberikan oleh Allah berupa anak, kita tidak ajarkan dengan ilmu agama, itu sama saja kita membiarkan anak-anak kita akan sengsara selama-lamanya di akhirat nanti. Orang tua yang durhaka kepada anaknya, yaitu orang tua yang enggak mau mendidik anak-anaknya ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah waktunya untuk ladies fight. Kita ini tenang di bawah dan di atas mungkin. Apa yang terjadi luar biasa. Aresia sangat baik. Dia mengunci tangan Devi. Sajian informasi kriminal mendalam dari sebuah kasus kriminal. Barang bukti yang kita sita 850 kilo. Sajian informasi kriminal tidak hanya berita-berita terhangat namun mendalam dari sebuah kasus kriminal. Di operasi gabungan Direktorat Tindak Pidana Narkoba Mabes Polri yang berhasil mengendus keberadaan ladang dengan 15 tersangka, barang bukti yang kita sita 850 kilo, hampir 1 ton. Dua tempat hiburan malam yang menjadi sarang peredaran narkoba. Tersangka atas nama M sudah dapat kita amankan. Sajian informasi kriminal tidak hanya berita-berita terhangat namun mendalam dari sebuah kasus kriminal. TV One memang beda. Dari pusat berita disajikan secara mendalam, menyingkap tabir di TV One memang beda. Dari pusat berita
disajikan secara mendalam. Menyingkap tabir. Menyingkap tabir. Di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Ya. Ya, selamat pagi. Apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan baik-baik ini saja. Kita masuk ke topik utama kita pagi ini. Ya, selamat pagi di Apa Kabar Indonesia. Tadi sudah melihat sedikit cuplikan-cuplikannya. Pemirsa, masih dalam acara perbincangan kita berkaitan dengan keberadaan Museum Antonio Blanco di Campuan Ubud. Tadi sudah dikatakan ada beberapa inovasi yang dilakukan oleh penerusnya Pak Mario Blanco, dan ini luar biasa, akan memberikan inspirasi juga kepada masyarakat, khususnya kepada seniman. Namun demikian, tentu kita akan tanya lagi sekarang ini, karena seniman kita khususnya mungkin sekarang sudah sangat banyak teknologi, kemajuan teknologi luar biasa, sehingga mungkin seniman-seniman pakem tradisional dulu mungkin sudah mulai hilang. Nah, bagaimana Pak Mario melihat itu? Karena sekarang kan kemajuan IT, komputer, bahkan grafis seperti itu, sehingga daya lukis dengan manual itu kadang-kadang mulai agak kabur kira-kira. Apa pandangan Pak Mario? Ya, sebenarnya budaya itu tidak akan hilang. Tapi budaya baru yang akan datang. Itu sudah pasti. Karena setelah 56 tahun saya hidup, saya sudah melihat ada sesuatu yang hilang dan ada sesuatu yang datang. Nah, bagaimana cara kita menyikapi ini? Bagaimana kita seperti sepeda motor itu punya rem. Kita menunda dan mengurangi. Karena zaman ini selalu berputar. Dan kita pasti akan berubah sesuai dengan perubahan zaman. Gitu. Untuk itu, kita harus bisa menerima dan bagaimana kita memilih perubahan-perubahan ini, budaya luar masuk ke budaya kita ini, memilah-milah mana yang baik, yang mana yang cocok untuk kita kembangkan. Kalau memang itu kira-kira akan merusak budaya kita, teknologi itu akan merusak kita, kita harus membatasi diri kita sendiri. Mulai dari diri kita sendiri. Jangan kita hanya mengajarkan kepada orang lain tidak boleh, tapi lakukanlah pada diri kita sendiri. Gitu. Kalau Pak Mario sendiri pandangannya seperti apa dengan adanya perupa-perupa muda, bahkan banyak yang sebetulnya datang ke Ubud karena merasa ketika ingin menjadi seniman atau perupa besar tinggal dan besarlah di Ubud. Pandangan Pak Mario seperti apa? Ya, kita tidak dipungkiri kita kan negara Indonesia. Bali ini bagian dari negara Indonesia, sehingga kita tidak bisa melarang. Tapi bagaimana kita mempengaruhi mereka? Seperti saya misalnya, saya setiap hari menggunakan baju Bali. Karena saya menghargai adat dan budaya Bali. Saya kemarin berpameran di Hungaria, saya pergi ke Paris. Apa yang pertama yang saya ingin lakukan di sana? Saya ingin berbaju Bali, beradat Bali, keluarga saya berfoto di depan monumen Paris itu. Sehingga dengan cara-cara seperti ini, kita pergi kemana menggunakan pakaian adat Bali, kita mempromosikan adat Bali. Kita sangat bangga bahwa kita menjadi orang Bali. Ini yang harus kita tularkan kepada mereka-mereka yang datang, baru datang untuk pergi ke Bali. Yang tinggal di Bali, kita yang membentengi dirinya. Kita yang mengajari mereka. Dan kita syukur bahwa museum kita ini, bahwa termasuk museum yang mau dikunjungi oleh masyarakat Indonesia. Karena pada umumnya orang Indonesia tidak suka pergi ke museum. Ya, karena gitu. Museum dianggap monoton, ya. Mungkin tidak ada inovasi-inovasi ya. Kalau pandangan pemerintah, pandangan Pak Mario terkait dengan perhatian pemerintah kepada museum-museum kita sekarang di Indonesia, khususnya mungkin di Bali juga, apa? Kalau secara umum saya kira sudah banyak ada peningkatan-peningkatan dan perubahan-perubahan. Namun kami sendiri karena bergelut di bidang museum, kita melihat banyak sekali museum-museum yang terbengkalai, yang tidak mendapat perawatan, tidak mendapatkan sentuhan. Tapi di era Pak SBY dan di era Pak Jokowi sekarang itu sudah mulai ada perbaikan-perbaikan. Sehingga sepertinya kedepannya akan jauh lebih baik daripada hari ini. Kemudian apa harapan Pak Mario terkait dengan perhatian masyarakat, juga kepada perhatian pemerintah terkait kepada keberadaan museum-museum seperti itu, apa harapannya? Ya, harapan saya
Museum ini kan tidak hanya karena museum saja mereka bisa datang ke Ubud. Sarananya, jalan, parkir, dan lain sebagainya. Kita sebagai museum swasta, kita sudah berusaha maksimal. Tapi bagaimana pemerintah itu bisa memfasilitasi agar parkir ada. Kayak sekarang nih Ubud parkirnya di timur semua. Bagaimana yang di barat? Bagaimana dengan Museum NECA yang lebih jauh lagi dari posisinya dari sini? Nah, ini yang harus dipikirkan. Agar semua instrumen-instrumen yang sangat penting yang ada di Ubud ini, warna-warna ini bisa kita kolaborasi agar kita bisa jual ke dunia internasional. Agar kita tidak dikalahkan oleh Thailand, tidak dikalahkan oleh Malaysia. Sedangkan Singapura yang begitu kecil, turisnya begitu banyak. Tapi kita di sini berebut untuk mencari turis itu. Terakhir Pak Mario, saya ingin tahu Bapak yakin nggak bahwa Ubud tetap akan menjadi sentral atau mungkin ikon dengan lukisannya, dengan kenyamanannya, keindahannya seperti yang diharapkan oleh almarhum dulu untuk kedepannya seperti apa? Saya berharap seperti itu Pak. Tapi terus terang kendala yang sekarang ini sangat berat untuk kita bisa membelokkan lagi untuk mengembalikan. Bahkan mengurangi ini juga kita lagi sedang berusaha dengan kepemerintahan kita di Kabupaten Gianyar bagaimana caranya membuat peraturan. Karena tanpa ada peraturan kita sulit untuk melarang mereka gitu. Dengan ini daerah kita sendiri, kenapa kita tidak membuat peraturan yang jelas agar mereka bisa mengikuti. Kalau kita pergi ke Eropa kita bisa mengikuti aturan mereka. Tapi kalau mereka datang ke sini, kenapa saya anaknya? Nah, ini yang dibutuhkan adalah perda. Baik, terima kasih Pak Mario. Luar biasa perbincangan kita. Memang kita berharap mudah-mudahan Ubud yang selama ini sudah sangat terkenal sebagai daerah yang pariwisata yang sangat nyaman dengan lukisan-lukisannya menarik, tetap menjadi ikon ya bagi Bali. Pemirsa, demikian tadi perbincangan kita dan kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Dan kami akhiri dengan Paramusanti. Om Santi.